seluruhnya yang akan datang, yang kita akan adakan pada setiap hari Ahad pada 10 pagi itu mengenai mazurah kita bersama Ustaz Fadil Ustaz Ramli dan kita idaman penuntut bab fiqah, dan mudah-mudahan kita boleh, insyaAllah kita boleh khatam. Dan kita doakan pada kawan-kawan yang lain juga supaya sihat dan elakkan daripada penyakit yang sekarang ni merebak, itu COVID. Saya pun dah di quarantine dekat place, tapi tak apalah. Mudah-mudahan saya minta doa kepada sahabat semua supaya urusan saya di sini dipermudahkan. Amin. Dan tidak buang masa lagi, saya ingin menjemput apa dia Ustaz Zaharam untuk menggutorah kita di sini. Dipilihkan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Abang Zaki, yang saya raikan tuan pengerusi kita seluruh ahli jawatan kuasa surau Haji Ismail, dan juga tidak dilupakan kepada tuan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan dan kebaikan kepada kita. Kita akan teruskan perbincangan kita, perbincangan kitab kita, topik yang kita sedang bincang iaitu martabat ataupun standard air di dalam syariat kita. Ada empat standard, ada empat martabat air di dalam agama kita secara detailnya dalam kitab kita ini. Secara asasnya ada tiga. Jadi kita akan sambung pagi ni standard yang kedua, martabat air yang kedua di dalam sistem syariat kita, iaitu air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan. Nah, itu perbezaan air yang kedua. Sebab itu setengah kitab dia hanya sebut air ini ada tiga martabat sahaja. Tetapi secara detail, air ini ada tiga martabat. Secara detailnya ada empat martabat. Baik, dalam kitab kita ini, dia akan berikan kepada kita empat martabat. Martabat yang pertama yang telah kita bincang pada minggu lepas, tuan-puan, iaitu air yang suci pada dirinya dan ada keistimewaan ataupun ada power untuk menyucikan yang lain. Nama air itu ialah air mutlak. Dan contoh dia, kita dah berikan ada 6 ataupun 7 contoh. Dan sumber dia ada 2 sumber. Dan kita dah bincang secara detail subtopik minggu lepas. Baik, kita sambung hari ini. Air yang kedua ini masih lagi di dalam kelompok air yang sama, cuma dia makruh digunakan. Iaitu, masih lagi standard yang sama, cuma beza dia ialah makruh digunakan. Apa dia? Air standard yang pertama, iaitu air yang suci pada dirinya. Apabila suci pada dirinya ni, kita faham dalam minda kita terus tergambar boleh diminum. Dan yang keduanya, boleh menyucikan yang lain. Apabila kita guna istilah boleh menyucikan yang lain ni, tuan-puan, terus di refer kepada dua function air. Dua fungsi air, iaitu boleh mengangkat hadas dan juga boleh bersuci najis. Itu peranan ataupun fungsi air. Tetapi bezanya yang kita nak bincang pagi ni, makruh digunakan. Apa dia air ini yang kita namakan air musyammas? InsyaAllah kita akan bincang. Ada tiga ciri untuk diklasifikasikan sebagai musyammas. Bukan semua air panah kita namakan air musyammas. Tidak. Kita perlu spesifikkan hari ini ada tiga ciri untuk kita nisbahkan dia itu air musyammas. Baik, kita terus kepada kitab kita muka surat 7. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Nombor 2 ataupun standard yang kedua. Air yang suci pada dirinya. Air yang suci pada dirinya, diri air yang boleh diminum
dan menyucikan benda yang lain juga. Dan ada kuasa menyucikan benda yang lain, yakni boleh mengakak hadas dan juga boleh bersuci najis. Itu sahaja dua peranan air. Yang air yang kita bincang ni, tuan-puan, kita bincang air ini untuk peranan apa dia? Untuk mengakak hadas dan juga untuk bersuci najis. Adapun kalau untuk mandi biasa, tak perlu kita bincang. Air apa pun kita boleh guna. Nak mandi air, nak mandi biasa. Kenapa? Kerana badan tak selesa. Bukan nak mengakak hadas. Bukan nak bukan nak mengakak hadas besar. Bukan nak mandi wajib. Kalaulah nak mandi biasa, bukan nak mandi, nak mengakak hadas besar, maka boleh digunakan apa pun air. Tak perlu kita pilih air mutlak. Boleh digunakan air mustakmal, boleh digunakan air mutaghayyir untuk kita mandi, untuk menghilangkan panas dan menghilangkan tak selesa badan kita. Tapi yang kita duk bincang ni, tuan-puan, dua peranan kita nak guna air mutlak ni. Peranan pertama untuk mengakak hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, untuk mengambil wuduk dan mandi wajib. Dan juga kita nak bincang peranan air yang keduanya untuk bersuci najis, sama ada najis itu ringan ataupun sederhana, ataupun najis itu berat. Dua fungsi air yang kita sedang bincang. Sebab tu kita nak pilih air mutlak. Dan menyucikan benda yang lain juga. Juga ni sebagaimana standard air yang pertama, boleh menyucikan, boleh mengakak hadas dan menyucikan najis, iaitu sebagaimana air mutlak. Tetapi makruh menggunakannya kan air ini, makruh diguna tu pada badan orang yang ditakuti, yakni pada badan orang yang dibimbangi kena sakit sopak. Ini saja. Jadi dia yang kata makruh digunakan bukan umum. Bukan semua orang makruh menggunakan air musyammas ini. Dia tak beritahu lagi. Ini air musyammas. Bukan semua orang makruh menggunakan air musyammas. Tidak. Tetapi dia lebih spesifik kepada orang, lebih khusus kepada orang yang bimbang. Orang yang bimbang, badan dia kena penyakit sopak, ataupun dibimbangi bertambah kuat sopaknya, ataupun jadi kekal sopaknya. Tiga, dia bimbang takut badan dia terkena air musyammas ini, takut sakit sopak, takut berlakunya penyakit sopak. Yang kedua, ataupun makin kuat sakit dia. Yang ketiga, ataupun kekal, tak sembuh. Sopak dia tak sembuh. Iaitu air apa yang dibimbang, yang makruh digunakan kepada orang yang tertentu. Orang yang tertentu sahaja, bukan semua orang. Kalau orang yang tak ada penyakit kulit, orang yang tidak ada penyakit sopak, maka tak makruh dia guna. Macam kita contoh, kita guna air musyammah makruh ataupun tidak? Tidak. Kenapa? Kerana kita tak bimban pun, badan kita ni sakit sopak, kita tak ada penyakit kulit pun, maka boleh digunakan air musyammah. Iaitu air ini, yang kata air yang makruh digunakan, walaupun diri dia suci dan dia juga boleh menyucikan lain, iaitu air yang terjemur ataupun air yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Lagi, ciri dia, keadaan air itu berada di dalam bekas yang boleh berkarat. Keadaan air itu berada di dalam bekas yang boleh berkarat. Mana contoh bekas yang boleh berkarat? Seperti besi dan lagi pula di air yang berada di negeri-negeri panas. Air ini disebut air yang makruh digunakan, iaitu kita panggil air musyammas. Baik, kesimpulan tuan-puan, terus kita buat kesimpulan untuk kita mudah faham. Apa dia air musyammas? Penting tuan-puan kena tahu ciri air musyammas, sebab jangan kita umumkan semua air panas dikategorikan sebagai air musyammas. Tidak, itu salah
dan tidak tepat kita mengkategorikan semua air panas berada dalam kategori air musyammas, dimakruhkan guna. Baik, kesimpulan tuan-puan, standard yang kedua ini, air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain tetapi makruh guna. Ingat, makruh guna ini dia tertentu. Dia tertentu kepada orang yang dibimbangi. Takut apa dia? Bimban apa dia? Bimban badan dia. Dia guna ni. Kalau dia guna untuk badan dia, bimban badan dia boleh menyebabkan sakit sopak. Ataupun dia bimban boleh bertambah sakit penyakit dia ini, penyakit kulit dia ini, penyakit sopak dia ini. Ataupun yang ketiga, dia bimban kalaulah guna air ini menyebabkan penyakit dia kekal tak sembuh. Penyakit dia kekal tak sembuh. Ini, orang yang ini sahaja yang makruh menggunakan air, air musyammas. Dia makruh digunakan untuk badan. Adapun nak digunakan untuk lain, nak guna untuk basuh pakaian, nak guna untuk basuh kaki dia, kaki tak ada penyakit sopak, nak guna basuh tangan, tangan tak ada penyakit sopak dia, maka tidak makruh digunakan. Tidak makruh menggunakan air, air panas ini. Air yang dipanaskan. Baik. Lagi pula, bila makruh digunakan tuan-puan, kita tahu dua benda kena ingat. Makruh ni pertama untuk orang tertentu yang dibimbangi penyakit guna air ini, guna air pada badan ini untuk bimban apa? Bimban penyakit sopak dia. Yang kedua tuan-puan, makruh ni keadaan air itu panas. Ketika dia masih panas, makruh digunakan untuk siapa? Untuk orang yang bimban. Kalau dia guna pada badan dia, maka menyebabkan sakit sopak atau ataupun dia panggil bertambah sakit ataupun kekal penyakit dia. Kalaulah air ini tumpuan dah hilang panah dia, dah sejuk, maka tidak lagi makruh digunakan. Untuk orang yang sopak ini tak lagi dimakruhkan. Adapun kita tumpuan tak menjadi isu. Kenapa? Kerana kita tidak ada ciri-ciri tersebut. Kita bukan orang yang penyakit sopak. Ataupun kalau orang ada penyakit kulit tapi dia guna tempat lain, juga tidak makruh guna. Yang kedua tuan-puan, ketika mana hilangnya panas, waktu sejuk tuan-puan, bagi orang yang penyakit sopak, tidak lagi makruh dia guna. Inilah qaulian yang arjah, qaulian yang asah yang disebut di dalam kitab, beberapa kitab fiqah antaranya disebut di dalam kitab apa dia tuan-puan, kitab Mughni Muhtaj, disebut di dalam kitab selain Mughni Muhtaj, Raudhatut Talibin, disebut juga di dalam kitab Al-Majmu', dan disebut juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar, iaitu ketika mana air musyammas ini sejuk, tidak lagi makruh digunakan oleh orang yang tertentu. Adapun kita tidak menjadi isu. Baik, last sekali tuan-puan, ciri. Ini penting, ciri ini penting. Pertama, hukum makruh. Dah settle, kita tahu makruh ini dia hanya kepada dua. Pertama, orang yang takut sopak. Dan yang keduanya ialah orang ketika panas. Makruhnya ketika apa? Ketika panas. Settle. Yang keduanya kita nak tahu ciri air musyammas. Ciri air musyammas ada tiga tuan-puan. Ini yang kita nak khususkan. Dia tak umum. Dia bukan panah sahaja air musyammas. Saya biasa dengar tuan-puan, sebab tu saya nak tekankan ciri ini. Saya biasa dengar lecture daripada hamba Allah. Dia mengatakan air yang kita jeran di atas dapur ketika panas itu, air itu ialah air musyammas. Nampak tak? Ini terlampau. Orang panggil terlampau goreng sangat tuan-puan. Sangat-sangat tidak tepat. Kenapa? Kerana ada tiga ciri air musyammas ini. Pertamanya apa tuan-puan? Yang pertamanya ialah air yang dipanaskan oleh cahaya matahari. Bukan dipanaskan oleh alat lain. Bukan dipanaskan oleh elektrik. Bukan. Air pertama, air yang dipanaskan oleh cahaya matahari. Ciri pertama. Ciri yang kedua apa dia tuan-puan? Ciri yang keduanya ialah air yang berada di tempat ataupun di negara yang beriklim panas. Adapun negara khatul istiwa,
Khatul istiwa ni tuan-puan ada asal bahasa Arab. Dia asal khatul istiwa. Khat itu garis. Istiwa tu tengah. Jadi orang Melayu kita dia ambil bahasa Arab tanpa mengubah. Terus dia guna khatul istiwa juga. Asal daripada khatul istiwa. Jadi negara khatul istiwa tuan-puan macam kita apa nama ini negara bukan negara beriklim panas, tidak. Kita negara khatul istiwa, maka tidak berlaku sama sekali air musyammas. Di negara kita tuan-puan dia tak berlaku sama sekali air musyammas. Dan ciri yang ketiga tuan-puan, apa dia ciri air musyammas yang ketiga ialah dia berada di dalam bekas yang boleh berkarat. Ha, tengok dalam ketiga-tiga ciri ini disebut di dalam kitab kita ini. Ha, ada tiga ciri air musyammas. Ciri yang ketiganya ialah dia berada di dalam bekas yang boleh berkarat. Ha? Mana contoh dia beri tadi? Seperti besi. Ha? Seperti berada dalam bekas besi. Boleh berkarat ataupun tidak besi? Ya, dia boleh berkarat. Kalaulah air itu berada di negara yang panas dan dipanaskan oleh matahari, dua ciri ada. Tetapi ciri ketiga tak lengkap, iaitu berada di dalam bekas yang bukan berkarat, bukan bekas besi, berada dalam bekas plastik, berada di dalam apa nama ini, kayu. Bekas kayu tuan-puan, kita letak tengah panas, panas dah air, panas. Adakah air itu musyammas? Tidak. Kenapa? Kerana bekas itu bukan bekas besi, kerana bekas itu bekas yang tidak berkarat, bekas itu kayu, bekas itu plastik, bekas itu buluh, juga tidak tidak berkarat. Apabila air berada dalam bekas yang tidak berkarat, dalam kitab asal dia kata tidak menerima tempa. Tidak menerima untuk tempa. Itu alat bahasa, bahasa lama. Maksud apa? Maksud kitanya ialah bekas yang tidak mungkin ataupun tidak boleh berkarat. Seperti contoh dia bagi, bekas yang dibuat daripada besi. Maka bekas yang dibuat daripada besi dipanggil bekas itu bekas yang boleh berkarat, yang merupakan ciri yang ketiga untuk menghukumkan air itu air musyammas. Apabila lengkap tiga ciri tuan-puan, barulah dihukumkan air itu air musyammas. Tetapi kalau ada dua ciri, tidak boleh dihukumkan air musyammas. Ataupun ada dua ciri sahaja, tidak boleh dihukumkan air musyammas. Lagilah satu ciri sahaja, tidak boleh dinamakan air musyammas. Serta tuan-puan, bermakna air musyammas ini tuan-puan, di negara kita, walaupun panas, letak tengah panas, dia tidak akan berlaku air musyammas. Kenapa? Ciri yang keduanya ialah air yang berada di negara ataupun di tempat yang beriklim panas. Lepas tu kata tuan guru, kata tuan guru saya, dia kata nak tahu iklim panas ni orang tua dululah tuan-puan, orang tua dulu. Dia bukan tak ada geopolitik, geografi. Jadi cara nak tahu iklim panas tu, kita ambil telur pada pasir tu tuan-puan, ambil telur ketika dia panas tu, ketika dia suhu panas tu lebih daripada 40 darjah tu. kita kambuh telur ni dalam pasir kita, pada pasir ni dia boleh masak telur tu. Boleh masak sama ada separuh ataupun komplit masak dia. Itulah tanda bahawa iklim itu ataupun kawasan itu kawasan beriklim panas. Baik, serta tuan-puan, kita dah bincang standard yang kedua. Air yang dinamakan air musyammas, ada dua benda yang kita bincang. Pertama, hukum makruh. Kita kena tahu ada dua ciri ataupun dua golongan ataupun perkara sahaja untuk kita nisbahkan makruh. Yang kedua tuan-puan, kita dah bincang ciri air musyammas. Ada tiga ciri. Tak cukup tiga ciri, jangan kita hukumkan musyammas. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yang demikian tidaklah termasuk, tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas atau perak atau plastik, pengecualian bekas yang tidak dinamakan air itu air musyammas. Ciri yang ketiga tuan-puan, dia bekas yang boleh menerima bekas yang boleh berkarat. Maka pengecualian dia tidak termasuk air musyammas. Oleh yang demikian itu, tidaklah termasuk bekas yang boleh jadi air musyammas itu
Ian yang ni bekas Ian. Ian tu dia panggil sifat bagi bekas. Ian diperbuat daripada emas atau perak atau plastik. Baik, habis. Sebaliknya, sebaliknya ini info tambahan. Ada juga beberapa air yang makruh selain daripada musyammas. Dalam kitab Buryatul Murtarshidin ada sebut ada 6 air yang makruh. Tapi kita nak sebut 2. Dalam kitab kita ni sebut 2 sahaja. Yang selebihnya itu ada disebut di dalam kitab Buryatul Murtarshidin, himpunan fatwa ulama negeri Yaman. Sebaliknya, ni makruh selain daripada air musyammas. Makruh juga. Juga ni makna apa? Sebagaimana makruh menggunakan air musyammas kepada orang yang tertentu dan ketika panas. Satu dua hukum makruh air musyammas guna. Pertama, kepada orang tertentu. Yang kedua, makruh digunakan ketika panas. Dua tu sahaja. Hukum makruh menggunakan air musyammas di refer ataupun lebih khusus kepada dua golongan. Pertama apa? Orang yang tertentu penyakit sopak, kita tak makruh guna air musyammas. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika keadaan panas. Adapun dia hilang sejuk, apabila hilang sejuk maka hilanglah dia punya hukum. Apabila sejuk kita boleh guna air musyammas. Dia panggil al-illatu wujua, dia panggil al-hukmu yadurul illah wujudan wa adaman. Illah, fiqah ini dia berkisar kepada hukum ini, dia berkisar kepada illah, kepada sebab. Apabila ada sebab, ada hukum, hilang sebab, hilang hukum. Hukum ini bergantung kepada makruh, hukum makruh ini bergantung kepada apa? Kepada keadaan dia panas. Apabila hilang sebab panas, maka hilanglah hukum. Inilah yang qaul yang asah yang disebut di dalam kitab, disebut dalam kitab Radatul Talibin, disebut di dalam kitab apa nama ini, Mughni Muhtaj, disebut di dalam kitab Kifayatul Akhyar, dan disebut juga dalam kitab Al-Majmu'. Baik, settle. Mana makruh yang tambahan tuan-puan selain pada musyammah? Makruh juga digunakan air yang sangat panas. Yang sangat panas ini bukan musyammah tuan-puan. Musyammah dia panas oleh matahari. Ini air yang dipanah oleh apa? Air yang panas ataupun sangat sejuk. Ketika kita menggunakan air yang sangat panas, panah ni tuan-puan ada dhabik dia, ada not. Yang kata panah ni apa? Panah yang tidak memudaratkan. Kalau panas sehingga mudarat, itu haram. Air tuan-puan, ketika mana air panas, bukan suam, suam boleh minum, ni air panas, kita makruh guna. Air panas kalau kita minum sekarang ni, dia mudarat ke lidah kita, mulut tak. Maka air panas yang tak mudarat kepada mulut itu, makruh kita guna. Dan air terlampau sejuk tuan-puan, terlampau sejuk tu, yang tak mudarat kepada kita. Tapi kalau kita penyakit strok, penyakit yang ada kaitan dengan tak boleh tak boleh guna air sejuk, tiba-tiba guna air sejuk mudarat, itu haram guna. Kita guna air yang terlampau sejuk tapi tak mudarat, makruh. Guna air panas yang tak mudarat, makruh. Ini air panas apa tuan-puan? Air panas yang umum. Air panas umum, bukan air panas musyammas. Air panas yang kenapa panas? Panas oleh elektrik. Kenapa kita guna air panas ni? Panas dengan bantuan alat elektrik. Maka kita panggil air panas, kita tak panggil air musyammas. Ada biasa saya dengar, saya sebut tadi tuan-puan, air yang dijeran atas dapur, lalu ditanya, orang tanya, ni air apa? Dia kata ini air musyammas. Itu nama dia air panas, bukan air musyammas. Kena betulkan fakta yang sebenar. Baik, saya tahu tuan-puan, kita terus kepada tajuk baru, iaitu standard yang ketiga. InsyaAllah standard yang ketiga kita akan bincang satu. Dia ada dua air. Kita sempat satu saja air minggu ni. Kita bincang satu dulu. Dia ada dua. Dua contoh. Baik, standard yang ketiga apa dia tuan-puan? Standard yang ketiga ini ialah air yang suci pada dirinya tetapi dia tidak boleh menyucikan yang lain. Ada dua contoh air ini. Yang pertamanya ialah air mustakmal, yang keduanya air mutaghayyir. InsyaAllah pagi ini kita akan settlekan dulu air mustakmal. Ada dua contoh air mustakmal. Dan air mutaghayyir kita akan simpan minggu depan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
standard air yang ketiga di dalam syariat kita. Ini standard air dalam syariat, tuan-puan. Kita sedang bilang martabat air di dalam agama kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketiga, air yang suci pada dirinya. Apabila suci pada dirinya, tuan-puan, terus kita terbayang di minda kita, boleh minum. Itu suci pada diri dia. Boleh minum, tak makruh kita minum. Air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain. Air standard yang ketiga ni, tuan-puan, dia jatuh standard. Allah tarik keistimewaan dia. Allah tarik keistimewaan dia daripada daripada berada standard pertama, turun, jatuh ke standard kedua. Kenapa jatuh? Kerana Allah tarik satu keistimewaan yang ada pada air, hanya tinggal satu. Sebab tu dia jatuh nombor dua ataupun jatuh nombor tiga. Secara umum, nombor dua. Air ini hanyalah ada satu keistimewaan. Apa dia? Hanyalah boleh minum saja. Tapi keistimewaan kedua, orang panggil power kedua, Allah tarik power dia. Apa dia power yang Allah tarik? Dia tidak boleh menyucikan lain. Tak boleh ambil wuduk. Tak boleh mandi wajib. Air ini hanya boleh minum. Nak ambil wuduk tak boleh. Nak mandi wajib tak boleh. Nak basuh najis tak boleh. Tapi nak basuh pakaian yang tidak ada najis, boleh. Tak menjadi isu. Basuh pakaian kita. Pakaian ada najis tak? Tak ada najis. Boleh. Tak menjadi isu. Yang kita nak jadi isunya ialah, kita nak basuh pakaian yang ada najis. Ataupun nak guna air ini untuk basuh kencing kita. Boleh ke tidak? Tak boleh. Nak basuh berak kita tak boleh. Basuh kencing tak boleh. Basuh najis tak boleh. Tak boleh. Apa dia air yang kedua ni, tuan-puan? Ada dua contoh air, iaitu pertama ialah air musta'mal dan yang keduanya ialah air mutaghayyir ataupun dia panggil air muqayyad. Kita mengenali nama air di dalam syariat kita. Air kopi, itu nama dia dalam kelas dia, dalam kategori dia air mutaghayyir. Air milo, air mutaghayyir. Baik. Okey, kita satu dulu tuan-puan hari ni. Pagi ni kita nak settlekan satu, iaitu air musta'mal saja. Kenapa? Kerana air musta'mal ni dia ada dua contoh. Dia agak panjang. Contoh dua. Sebab tu kita tak sempat untuk settlekan kedua-dua air. Kita ambil satu contoh saja ini, iaitu kita nak kenal air musta'mal. Kenapa? Kerana air musta'mal dia berlaku pada dua situasi. Kalau sempat kita nak settlekan kedua-dua situasi air musta'mal ini. Minggu depan baru kita akan sambung air mutaghayyir ataupun air yang tak boleh bersuci tapi dia boleh minum sahaja. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala. Air yang suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain, yakni tidak sah diperbuat bersuci dengan dia. Iaitu air ini ni disebut apa? Dipanggil apa? Iaitu disebut atau dipanggil air musta'mal. Iaitu air musta'mal. Maka air musta'mal ni, tuan-puan, kita nak clearkan pemahaman kita supaya dia tak bercampur dengan bahasa. Sebab tuan-puan, selalu saya sebut Islam, proses luput dan hilangnya Islam, dia akan hilang dia akan hilang pada diri. Oh, panggil apa tuan-puan? Pada hukum syarak, bukan pada panggilan bahasa. Dia akan kekal pada bahasa. Orang faham bahasa air musta'mal orang faham, tetapi penggunaannya bukan merujuk kepada bahasa syarak. Yang hilangnya adalah musta'mal di sisi syarak. Yang masih adanya ialah tuan-puan musta'mal pada bahasa. Bahasa orang cakap, oh ini air musta'mal ni dah guna dah ni. Tetapi itu pada bahasa Arab. Kenapa tuan-puan? Kerana musta'mal ini kena faham dari dua sudut. Sudut pertamanya ialah musta'mal pada bahasa Arab. Sudut yang kedua yang kita nak bincang hari ini, yang paling pentingnya ialah musta'mal di sisi syariat kita. Apabila musta'mal dalam mazhab kita merujuk kepada apa? Yang itu kita nak bincang. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Air musta'mal, yakni air musta'mal ni apa dia? Yakni yang kata air musta'mal itu ialah air yang telah digunakan buat mengangkat hadas
basuhan yang pertama pada wuduk yang wajib ataupun mandi yang wajib. Baik, settle tuan-puan. Mudah saja. Air mustakmal dalam syariat kita bukan pada bahasa, pada bahasa di umum tuan-puan. Pada bahasa ni apabila bersebut mustakmal, air digunakan. Digunakan untuk apapun dipanggil air mustakmal. Untuk basuh kereta dipanggil air mustakmal. Ha, air yang telah digunakan. Air lebihan pada basuh kereta dipanggil air mustakmal. Lebihan pada mandi dipanggil air mustakmal. Lebihan pada basuh kain dipanggil air mustakmal. Lebihan pada basuh tangan dipanggil air mustakmal. Lebihan pada basuh pinggan mangkuk dinamakan air mustakmal. Itu air mustakmal dari sudut bahasa, dari umum. Tetapi dari sudut syarak yang kita nak bincang pada pagi ini, tuan-puan, dia merujuk kepada dua benda saja. Ha, mudah kita faham. Apa dia? Iaitu air, air mustakmal ni air yang telah digunakan. Pada apa dia tuan-puan? Pada mengangkat hadas dan pada bersuci najis. Dua tempat. Sebab itulah tuan-puan, kesimpulan air mustakmal dia hanya berlaku pada dua tempat ini sahaja. Mudah. Tak berlaku pada tempat lain. Dia berlaku pada pada tempat pertama, dia berlaku ketika kita mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan tempat yang kedua, dia berlaku ketika kita bersuci najis. Ada air mustakmal ketika bersuci najis, sama ada najis itu ringan ataupun najis itu berat ataupun najis itu sederhana, dia akan ada air mustakmal. Itu secara umum. Baik, secara lebih detailnya kita akan pergi satu-satu. Baik, dua tempat ini tuan-puan. Tempat pertama, air mustakmal dia berlaku ketika mengangkat hadas, iaitu hadas kecil ataupun hadas besar. Ketika ambil wuduk, ada air mustakmal. Ketika mandi wajib, ada air mustakmal. Tetapi kita mandi biasa tuan-puan, mandi biasa tidak ada mustakmal. Mandi sunat tidak ada mustakmal. Kenapa? Kerana air mustakmal berlaku pada ataupun ketika kita mengangkat hadas. Baik. Apa maksud dia tuan-puan? Maksud dia air yang air mustakmal ini pada ketika mengangkat hadas. Kita nak faham ini dulu. Bagaimana berlakunya air mustakmal ketika mengangkat hadas? Yang ini kita nak faham. Mudah untuk kita faham tuan-puan, kita ingat dua kata kunci untuk kita faham situasi air mustakmal ketika ambil wuduk, air mustakmal ketika mandi wajib. Kita ingat dua kata kunci. Paling simple. Kalau ingat kata kunci, mudah untuk kita faham. Ha, itu paling penting. Apa kata kunci dia tuan-puan? Dua ni. Dia berlaku pada wuduk dan berlaku pada mandi wajib. Kedua-dua ni, dua je kata kunci dia. Apa dia? Pertama tuan-puan, air mustakmal ialah air basuhan. Air basuhan kali pertama. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kata kunci pertama. Dia ada dua je. Pertamanya ialah air mustakmal dia berlaku dalam ataupun ketika kita ambil wuduk ni. Macam mana dia berlaku ketika kita ambil wuduk? Kita pergi satu-satu. Mandi wajib sekejap lagi. Kita tengok bagaimana berlakunya air mustakmal ketika kita ambil wuduk. Dia ingat dua kata kunci. Apa dia kata kunci pertama? Air basuhan kali pertama. Air basuhan kali pertama. Tuan-puan, air basuhan kali pertama pada anggota wuduk yang wajib. Kata kunci pertama apa dia tuan-puan? Air basuhan kali pertama. Kata kunci kedua apa dia? Kata kunci keduanya ialah anggota wuduk yang wajib. Mudah saja. Dihimpunkan ataupun dibuat satu statement, air basuhan kali pertama pada anggota wuduk yang wajib. Ini sahaja berlakunya air mustakmal. Bagaimana kita tengok? Pertama tuan-puan, air basuhan pertama. Air basuhan kedua tak menjadi air mustakmal. Air basuhan ketiga tak menjadi air mustakmal. Lagilah basuhan keempat, basuhan yang dimakruhkan. Dia hanya berlaku air basuhan kali pertama. Mana contoh tuan-puan? Contohnya
Air basuhan kali pertama. Bagaimana pengiraan pertama kedua? Baik, teknik pengiraan. Ini penting juga, tuan-puan. Kita ambil contoh, rangkumkan kedua kata kunci, kita sekalikan contoh. Kata kunci pertama, basuhan kali pertama. Kata kunci kedua, anggota wajib. Baik, muka tuan-puan, anggota wajib ijma' sepakat. Ada empat saja. Anggota wajib pada wudu ada empat, tuan-puan. Mana empat? Muka, tangan hingga siku, sedikit kepala dan kaki. Empat ini sahaja yang berlaku air mustakmal. Kenapa? Kerana air mustakmal dia berlaku pada anggota wajib. Anggota wudu yang wajib. Dia tak berlaku pada anggota wudu yang sunat. Sebab tu kata kunci sangat penting untuk faham. Mana contoh tuan-puan? Okey, kita ambil satu contoh. Basuhan muka. Kita nak tengok macam mana berlaku air mustakmal pada muka. Jadi air mustakmal, air yang telah digunakan. Ingat, air yang telah digunakan bila? Pada basuhan pertama. Di mana? Pada anggota wuduk yang wajib. Okey, kita tengok pengiraan anggota kali pertama. Kita basuh muka tuan-puan. Kita ambil air. Kemudian kita basuh muka. Basuh muka dengan niat. Kalau tak ada niat, tak jadi air mustakmal. Kita basuh muka dengan niat. Ambil wuduk. Nak kira pertama, tuan-puan. Bagaimana nak kira pertama, kedua, ketiga? Teknik pengiraan kali pertama ialah setelah mana merseluruh kawasan wajib dibasuh ini rata. Baru dikira sekali. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Cara pengiraan basuhan kali pertama, basuhan kali kedua, basuhan kali ketiga, dia bukan kali. Dia bukan kira kali secara real. Tetapi dia kira komplit. Kalau kali pertama kita basuh baru separuh muka, ambil air pertama basuh separuh muka, tak dikira sekali. Ambil kali air kedua, contohlah kita ambil dengan paik ni, kali kedua, barulah rata. Baru dikira sekali. Bermakna tuan-puan, saya ulang sekali lagi, pengiraan pertama ini, setelah mana cara basuhan kita, basuhan yang rata seluruh kawasan muka, apabila rata itu, baru dikira sekali. Maka, cara untuk kita tengok berlakunya air mustakmal bila setelah rata semua kawasan muka, kemudian air yang menitis, air yang bercerai daripada muka kita, kita tadah tuan-puan, kita tadah ni bekas, kita ambil air, kita tak letak daripada atas tuan-puan, contohlah sekali, saya nak buat sekali je, contoh sekali, kita ratakan seluruh, jangan angkat tangan, rata seluruh sampai atas. Kemudian kita angkat tangan. Rata tak? Seluruh rata. Maka apabila kita angkat tangan, dia menitis dah air. Kalaulah ada air yang menitis, tuan-puan, kita tadah, maka air itu dipanggil air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk mengakat hadas. Kenapa? Kerana hadas ini, kali pertama itu dipanggil air yang kita buang hadas. Air yang hadas kita terangkat. Maka kita tak ada air yang kita guna untuk kita angkat hadas sebab kali pertama dan juga anggota wudu, anggota wajib, muka ni anggota wajib dan kita basuh kali pertama, maka itu dipanggil air mustakmal. Bila? Ketika dia bercerai daripada muka. Ada pun yang duduk di muka tak jadi mustakmal lagi. Sebab dia itu air yang tidak bercerai lagi. Air yang telah digunakan. Setelah tertelah kita guna basuhan untuk mengkat hadas kali pertama ini, semua kali pertama dah kita dah lincing semua, kemudian mengalir air kita tak ada, itulah dia air mustakmal. Kena faham betul-betul tuan-puan, ini basic yang paling simple. Silap di basic, maka silaplah pemahaman kita. Nampak basic tuan-puan, tapi kalau tak cakna, tak ambil tahu, menyebabkan yang basic ini pun dia tak boleh kita nak faham secara betul, menyebabkan kita akan gomoh, menyebabkan kita akan andai. Dia hantar ikut dam. Air mustakmal. Basuh kali kedua pun air mustakmal juga. Ini dia gomor ni. Basuh kali kedua tuan-puan tak menjadi air mustakmal. Kenapa? Air kali kedua bukan air mengkat hadas. Kali kedua tidak ada hadas. Tapi sunat. Dalam syariat kita, sunat kali kedua dibasuh. Dalam syariat kita, sunat kali ketiga basuh. Kali keempat tak sunat. Kali keempat tak sunat, bahkan makruh. Kenapa? Karena tidak ada larangan sunat, tapi kita buat juga. Maka makruh. Jadi kalaulah basuhan muka tuan-puan, muka anggota apa? Anggota wajib. Tetapi basuh kali kedua tidak menepati ciri air mustakmal.
Baik, itu paling penting yang mustakmal. Ingat dua kata kunci ni tuan-puan, ingat dua ciri ni, insya-Allah tuan-puan boleh kelaskan, tuan-puan boleh faham di mana berlakunya air mustakmal. Hanya berlaku dua tempat dan secara spesifiknya kalau ketika mengangkat hadas kecil, ciri dia mesti dua, iaitu mesti dia air mengangkat, yang kata air mengangkat hadas ni iaitu air basuhan kali pertama, dan yang kedua mesti berlaku pada anggota wuduk yang wajib. Maksudnya kesimpulan tuan-puan, kalaulah air basuhan kali kedua dan ketiga bukan mustakmal, tak ada. Contoh, dah clear dah basuh muka kali pertama dengan niat. Nak basuh kali kedua. Kenapa basuh kali kedua? Sunat. Basuh kali kedua sunat. Semua rata. Tak ada air. Menitis. Tak ada. Air apa ini? Ini bukan air mustakmal. Dinamakan air apa? Air mutlak. Boleh digunakan lagi untuk kita nak minum ataupun untuk kita mengangkat hadas. Nah, boleh digunakan lagi sebab dia bukan air mustakmal, dia air mutlak. Melainkan kalaulah dia bercampur dengan daki kita, bercampur dengan peluh-peluh kita, dia bertukar menjadi air peluh kuatlah. Ha, kita dah belajar mutaghayyir, kita akan belajar air mutaghayyir berubah sifat dengan suatu benda yang suci, maka dia akan berubah yang apa, yang kuat. Kalaulah berubah yang tak kuat, maka tidak tidak dinamakan air mutaghayyir, tetap nama air mutlak. Baik, saya tak tahu pun. Kalau basuhan kali ketiga, ya, tetap nama air mutlak, bukan air mustakmal. Boleh guna, tak ada air kali kedua boleh guna. Boleh nak minum, musim-musim tak ada air tuan, jimat air, tak ada. Basuh kali kedua tak ada air, basuh kali ketiga tak ada air. Kenapa tak ada tu? Sebab nak guna jimat air, musim air tak ada ni. Kalau kita tak tahu ciri tuan, kita hantam, kita bedal, kita gomor, air basuh kali kedua, air apa ni? Mustakmal. Kenapa? Ini air untuk digunakan untuk ambil wuduk. Betul. Tapi dia lebih spesifik. Air mustakmal itu dia hanya kali pertama sahaja. Dan dia hanya pada anggota wajib. Kalau anggota sunat tak jadi air mustakmal, tuan-puan. Mana contoh? Telinga. Telinga anggota sunat, basuh telinga. Tak ada air. Air apa? Tak jadi air mustakmal. Air apa dia? Air mutlak. Air tetap air. Tetap air mutlak. Baik, saya tahu tuan-puan. Contoh pertama. Baik, contoh kedua apa dia? Contoh yang keduanya ialah dia berlaku pada situasi yang kedua ketika mana kita mengangkat hadas besar, iaitu ketika mana kita mandi wajib. Mandi wajib juga tuan-puan, dia akan berlaku air mustakmal. Tapi kena ingat bagaimana cara pengiraan sama juga, iaitu dia berlaku pada basuhan kali pertama. Ketika mana kita mandi kali pertama itu dengan seluruh badan kita rata air, maka ketika mana seluruh badan kita dah rata air, ketika itu air yang bercerai daripada badan kita dinamakan air mustakmal. Kali yang kedua kita basuh lagi badan kita, kita mandi lagi kali kedua, air yang bercerai daripada badan kita kali kedua tidak lagi dinamakan air mustakmal. Ada, dan juga kali ketiga kita basuh badan kita, kali yang ketiga, dan air bercerai daripada kali ketiga itu tuan-puan tidak lagi menjadi air mustakmal. Kenapa? Kerana dia bukan air mengangkat hadas. Itu paling penting tu. Kata kunci ni sangat penting untuk membantu kita untuk menentukan, mengkategorikan, mengkategorikan mana air mustakmal, mana air mutlak. Jangan tersilap kategori. Baik, settle. Saya rasa tak, saya dah clear air mandi. Jadi mandi tuan-puan, ingat apa yang mandi dalam syariat kita, sayalalul ma' fi jami'il badan. Sayalalul ma' fi jami'il badan. Apa saya lalumak? Meratakan air fi jami'il badan, di seluruh anggota zahir badan. Apabila nak tahu kali pertama, cara pengiraan pertama, kedua dan ketiga sama konsep dengan pengiraan basuhan wuduk. Sama je konsep dia tu. Basuhan wuduk juga sama. Bila, macam mana kali pertama, macam mana kali kedua, macam mana kali ketiga. Sama je konsep dia. Jadi, kali pertama kita nak kira mandi ni tuan. Kita mandi, contohlah kita mandi mengangkat hadas besar. Di mana dulu kita jiru? Di atas kepala dulu. Kena air pertama atas kepala kita ni, aku mengangkat, aku mandi wajib ataupun aku mengangkat hadas besar. Maka kita ratakan seluruh badan kita. Kita ratakan sampai di pinggan, sampai di halaqah dubur, di bawah-bawah ni halaqah dubur, rata sampai di apa nama ini, kaki, last sekali di kaki. Rata last sekali di mana tuan-puan? Last sekali kita meratakan air di kaki. Ketika mana last sekali di kaki itu barulah dinamakan mandi. Barulah dinamakan basuhan kali pertama. Komplit tak mandi kita? Ya, komplit mandi. Kalau basuh separuh tak dinamakan mandi. Kenapa? Karena tidak menepati makna mandi.
Makna mandi sayalalul ma' fi jami'il badan, meratakan air di seluruh anggota badan. Sedangkan masih ada lagi seinci badan kita tidak meratakan air, maka tidak dinamakan mandi menurut syariat kita. Ha? Maka apabila satu inci di bahagian kaki kita tu dah rata, dinamakan mandi. Apabila dinamakan mandi, basuhan ini kali pertama, dia bercerai air selepas basuhan kali pertama. Maka air itu dinamakan air musta'mal, berlaku pada bila? Pada mandi wajib. Baik, settle tuan-tuan. Eh? Settle, kita dah contoh clear, contoh mandi wajib berlaku air musta'mal macam mana. Dan juga tuan-tuan, dia berlaku pada wuduk yang wajib. Wuduk yang wajib. Mandi sunat tidak berlaku air musta'mal tuan-tuan. Mandi sunat, mandi hari Jumaat, tak berlaku air musta'mal. Jangan pandai-pandai pula. Ha, kadang-kadang dia minta mandi saja air musta'mal. Mandi apa ni? Mandi kerana nak pergi Jumaat. Ha? Mandi hari sunat Jumaat. Oh, orang tanya, tak ada lah air tu. Eh, tak boleh. Mandi dalam besar tuan-tuan, eh, kalau bahasa saya lah. Mandi dalam besar. Kenapa mandi dalam besar ni, Ji? Air tak ada lah ustaz. Nak bagi jimat, lepas tu kita nak guna balik. Kata haji ni tak boleh guna dah. Engkau mandi dah besar. Jadi air musta'mal. Sedangkan kawan ni mandi sunat, dia tak mandi wajib. Sedangkan kawan ni mandi nak hilang peluh saja, bukan mandi sunat, mandi apa pun. Mandi tak selesa badan, mandi kerana dah nak bersih badan, tak selesa, mandi biasa. Ha. Apabila mandi biasa ni menyebabkan dia tidak berlaku air musta'mal. Bukan mandi mengekah hadas. Ha, mandi sunat tak berlaku air musta'mal. Mandi biasa tak berlaku. Mandi yang harus tak berlaku air musta'mal. Dia hanya berlaku air musta'mal pada mandi pada mandi wajib. Dan lagi pula basuhan yang wajib, iaitu basuhan kali pertama. Adapun basuh kali kedua, basuh kali ketiga, mandi kali kedua, kali ketiga, tidak dinamakan air musta'mal. Begitu juga tuan-puan, wuduk dia berlaku pada wuduk yang wajib. Wuduk sunat tak berlaku air musta'mal. Contoh tuan-puan, sebagaimana kita dah belajar dalam kitab fiqah, yang kata sunat tajdid wuduk. Tuan-puan dah ada wuduk, lepas nak solat insya' balik ni, ha? Wuduk yang telah digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk sembahyang, itlaq. Ha? Nas fuqaha menggunakan secara itlaq, dia tak cerita sembahyang apa, maka dia cerita solat. Yang telah digunakan untuk solat, maka solat apapun, sama ada dia guna solat sunat, sama ada dia guna solat wajib, lepas dia guna dah wuduk dia ni untuk solat, maka sunat dia tajdid. Sunat dia renew wuduk. Apabila sunat dia renew wuduk, adakah berlaku air musta'mal pada wuduk yang sunat? Tak berlaku air musta'mal pada wuduk yang sunat. Sangat penting tuan-puan nak pegang kata kunci. InsyaAllah kita belajar teknik simple ini untuk faham. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita yang tepat. Ha? Baik, kita teruskan tuan-puan, kita ada masa sikit lagi untuk kita sempatkan komplitkan contoh yang kedua. Ha, contoh yang kedua apa dia? Iaitu berlaku juga air musta'mal pada mengakak pada bersuci najis. Saya sebut di awal tadi, air musta'mal dia berlaku pada dua keadaan saja. Pertama, ketika mana mengakak hadas, dan keduanya dia berlaku air musta'mal ketika bersuci najis. Ha, ketika kita bersuci najis, najis ringan, najis sederhana ataupun najis berat, dia akan berlaku air musta'mal. Mana contoh dia? Baik, kita akan tengok contoh. Dah settle dah dua contoh, iaitu berlaku situasi air musta'mal berlaku pada mengakak hadas. Dua contoh. Apabila sebut mengakak hadas tuan-puan, pertamanya ialah ada hadas kecil wuduk, ada contoh dia, dan yang keduanya hadas besar, iaitu mandi wajib. Bagaimana contoh mengakak hadas besar? Ha, kita dah tahu bagaimana situasi berlakunya air musta'mal ketika kita mengakak hadas kecil dan hadas besar. Baik, kita last sekali tuan-puan, sebelum kita break, kita akan lengkapkan contoh yang kedua, iaitu bagaimana situasi berlakunya air musta'mal ketika kita bersuci najis. Contohnya, najis air kecil anak kita di lantai, kita basuh air kecil anak kita di lantai, dia akan berlaku air musta'mal. Dan juga boleh berlaku air mutanajis. Sangat penting untuk kita membezakan di antara air mutanajis dan juga air musta'mal. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Demikian juga air yang telah digunakan. Demikian juga ni, seperti itu juga hukum dia. Seperti basuhan pada mengakak hadas kecil maupun besar, berlakunya air musta'mal. Begitu juga air musta'mal ini berlaku berdi dalam ataupun pada ketika membasuh benda yang kena najis. Itu demikian juga. Begitu juga hukumnya. Sama juga hukumnya
air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Air yang telah kita guna untuk basuh najis. Air itu mustakmal. Tapi boleh jadi air mutanajis. Mana beza dia? Tengok. Dia beza sikit saja tuan-puan di sini. Padahal, wawul haliah. Padahal air itu, sedangkan air itu tiada berubah. Ini untuk membezakan mustakmal dengan mutanajis. Padahal air itu tiada berubah dan tiada bertambah berat. Dia ada dua. Tengok ciri dia. Pertama, mesti kita nak hukumkan air mustakmal setelah kita basuh. Setelah kita basuh tempat kena najis, basuh tempat kena najis, air yang lebih itu, air yang telah guna untuk tempat kena najis itu, air yang telah kita guna basuh najis itu, bukan basuh najis, basuh tempat kena najis itu, air itu nak guna nak hukum air mustakmal. Ada berapa ciri? Ada dua. Pertama apa dia? Pertamanya air itu tidak berubah. Ciri air tidak berubah. Warna dia tidak ada warna najis, bau dia tidak bau najis. Rasa dia pun tidak rasa najis. Satu. Dan ciri kedua, dan tiada bertambah beratnya berair. Andai saja, bukan nak kena timbang. Andai kita tengok air di atas lantai ni, tak bertambah pun air ni, sama ataupun berkurang. Dia sama ataupun berkurang air tu, dengan sebab dia menghisap dan sebagainya, dia akan berkurang air di atas lantai tu. Ciri kedua, dan tiada bertambah beratnya berair. Dua ciri ni tumpan kita nak ukurkan mustakmal. Mana contoh dia kata, seperti dicucurkan air pada kain yang kena kencing. Jadi ini ikut follow step basuh najis ringan. Ada dua step, dua langkah. Step pertama tumpan, kalau najis sederhana ni dua langkah. Langkah pertama, buang najis. Dia detail tiga langkah, asasnya dua. Langkah pertama, kita buang najis. Najis duduk atas lantai kita ni tuan-puan, air kencing ataupun tahi cicak ataupun tahi apa pun, langkah pertama kena buang dulu. Ambil tisu kita buang. Anak ambil kain buruk kita buang. Buang mentu tuan-puan, apa yang tinggal di lantai ni bukan najis tinggal, kesan. Kesan najis. Tak, najis tidak ada. Ni langkah pertama kena halusi, kena cermat. Sebab yang kita nak basuh bukan najis. Kita nak basuh kesan najis. Kita nak basuh tempat kena najis. Itu dipanggil mutanajis. Beza dengan najis. Langkah kedua ni apabila dah settle buang semua, tinggal kesan saja. Tak ada bau apa nama ni, orang panggil potong, air dah hilang. Kalau ada apa bau lah, sebab kita nak basuh nak buang bau ni. Air dia dah hilang. Langkah kedua apa dia tuan-puan? Langkah kedua baru kita bersih. Baru kita ambil air mutlak cucur. Ambil air mutlak cucur dan kita tonyoh ataupun kita bersih, kita gosok. Sehingga mana? Sehingga zon hati kita. Sehingga zon hati kita ini bersih. Apabila zon hati kita bersih, langkah yang terakhir, langkah apa? Penilaian. Langkah last, ini yang detail lah, ada tiga langkah. Langkah last ni apa? Langkah last ni penilaian. Apa yang kita nak nilai? Kita nilai dari tiga ciri najis. Pertamanya, bau tak ada. Tengok warna tak ada. Rasa tak ada. Salah satu daripada tiga ciri kita tengok. Ini. Seperti dicucurkan air. Diikut langkah kedua terus. Pada kain yang kena najis, setelah air itu bercerai daripada kain itu, dan ditolak kadar yang dihisap oleh kain itu, yang baki itu tidak bertambah berat. Tuan-puan, tidak bertambah berat. Baik, settle. Kesimpulan tuan-puan, kita terus pada kesimpulan. Apa dia kesimpulan dia? Ringkas dan simple saja di sini. Kesimpulan dia, air yang telah kita guna basuh pada lantai, basuh pada kain kena najis itu, nak nama mustakmal, mesti ada dua ciri. Yang pertamanya, air itu, ciri airnya tidak berubah. Ciri air tidak berubah dengan najis. Tidak. Kekal airnya, warnanya tidak ada najis, bau pun tidak bau najis. Yang kedua apa dia tumpuan? Yang keduanya, kadar air itu tidak bertambah dengan andaian bukan secara tepat. Dengan andaian kita bukan dengan tepat. Tak perlu ambil
kokok-kokok air itu tadi tuan-puan, apa ambil-ambil air pergi timbang. Tak perlu andaian kita. Kita tengok air yang duk bertebaran di lantai ini, adakah bertambah ataupun sedikit? Sedikit kau mesti dah sedikit. Sebab apa? Sebab dikira dengan air itu akan hilang dengan sebab dia hisap dalam kain, dia hisap di lantai, air itu akan berkurang. Kalau berkurang, okey. Tapi jangan bertambah. Kalaulah air itu tidak bertambah, kalau bertambah, confirm akan jadi air mutanajis. Kalau air itu tidak bertambah, tuan-puan, dia berkurang ataupun kekal, dan ciri pertama pula dia tidak berubah, maka itulah dia air mutlak, air mustakmal. Di sebaliknya, tuan-puan, kalau dia tidak menepati air mustakmal, dia akan jadi air mutanajis, tuan-puan. Dia hampir, di antara air mutanajis dengan air mustakmal ini, dia sangat hampir. Di sebaliknya, kalau tak jadi air mutlak and air mustakmal, dia akan jadi air mutanah, air mutanajis. Baik, itulah saja tuan-puan pagi ini. Wallahu a'lam, insyaAllah kita akan sambung contoh yang kedua minggu depan, iaitu air mutaghayyir dalam standard yang ketiga. Dalam standard yang ketiga, air mutaghayyir iaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, lagi pula larut, berada dalam standard air yang ketiga. Air boleh diminum tapi tidak boleh untuk mengangkat hadas, tak boleh untuk basuh kecing, tak boleh nak basuh berok, tak boleh. InsyaAllah detailnya kita akan bincang minggu depan. Ini agak panjang cerita dia. InsyaAllah kita akan bincang minggu depan untuk apa nama ini, lebih detail apa dia air yang contoh air mutaghayyir yang berada pada kategori air yang kedua. Baik, pagi ni tuan-puan, alhamdulillah kita dah bincang kategori air yang kedua, air musyammas, ada tiga ciri, dan air yang ketiganya ialah air yang suci pada dirinya dan tak boleh menyucikan lain. Ada dua contoh, pertama air mustakmal dan yang keduanya ialah air mutaghayyir. Kita dah settle ke, kita dah settle hari ini air mustakmal. Air mustakmal ini dia hanya berlaku pada dua situasi, iaitu situasi pertama dia berlaku ketika mana mengangkat hadas, sama ada hadas itu kecil ataupun besar, wuduk ataupun mani wajib. Dan situasi yang keduanya berlaku air mustakmal ketika mana kita bersuci najis, sama ada najis itu ringan, sederhana mahupun berat. Dan insyaAllah contoh yang kedua, situasi air bukan air mustakmal, contoh yang kedua ialah air mutaghayyir. Kita akan sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan kita cuba respon. Kalau tidak ada soalan, kita boleh break, tuan-puan. Kita tak nak ambil masa panjang. Sebab kita setiap minggu, kita berkuliah. Tak perlu panjang masa. Saya cuba tengok, tuan-puan, kalau ada soalan dalam inbox kita. Okey. Al-Fadhil, Tuan Bilal kita. Air mutlak 10% dan air mutlak 90%. Bolehkah guna untuk wuduk? Air mustakmal 10%. Dan air mutlak 90% bolehkah guna untuk wuduk? Baik, ini kita akan bincang secara detail minggu depan. Dia ada tajuk khusus. Apa dia tajuk khusus? Iaitu air yang bercampur, air mutlak ni tumpuan, dia bercampur dengan air mustakmal. Dan apabila bercampur itu sedikit, dan dia sama ciri. Air mustakmal ni kan sama ciri dengan air mutlak, tumpuan, sama ciri. Persentisnya contohlah sedikit 10% sahaja. Maka boleh guna ke tak boleh guna? Kalau kita nak guna, tuan-puan, maka sunat kita takdirkan. Kita kena eksperimen. InsyaAllah, minggu depan saya ajar bagaimana cara eksperimen. Eksperimen tu, kita kena guna alat-alat eksperimen. Ambil satu baldi air yang lain, yang asing untuk eksperimen. Kalau berubah eksperimen kita, maka air yang bercampur dengan mustakmal 10% juga tidak boleh digunakan. Kita kena ada eksperimen dulu. Alat-alat eksperimen, insyaAllah, kita akan guna minggu depan, tuan-puan. Tak perlulah saya nak tunjuk bawa air apa alat betul. Contoh sahaja. Dia kena ambil dari segi warna, dari segi rasa dia ambil apa, dari segi bau dia ambil apa. Dan kalaulah satu, kita tengok, kalau satu baldi air yang bercampur dengan setitik air mutlak ataupun 10% air mustakmal, 90% air mutlak, kita akan tengok eksperimen juga macam tu juga. Maksudnya kualiti air dan kuantiti air yang kita nak eksperimen itu mesti sama dengan kuantiti air yang jatuh air mustakmal itu. Baik, insyaAllah minggu depan. Contoh eksperimen. Dia panggil takdir dan dalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya. Ya. Bolehkah seseorang Muslim mengambil wudu dengan air yang telah digunakan untuk berwudu oleh seorang Muslim yang lain dalam satu bekas tadi? Okey. Dalam bekas yang sama. Dalam bekas yang sama. Okey. Maksudnya
cuma bekah yang sama sahaja, tapi air yang berbeza lah. Maksudnya bukanlah dia tak ada air yang, contohnya air sama-sama orang Islam. Kalau orang bukan Islam, kita tak menjadi isu. Dia ambil wuduk bekah air yang sama, baldi yang sama. Eh, pula ambil wuduk air yang sama juga. Macam tu ke? Itu kurang macam tu. Okey. Aku tidak menjadi isu. Tak menjadi isu. Boleh. Satu baldi ni boleh dikongsi air, tuan-puan. Tak menjadi isu. Boleh dikongsi air. Cuma jadi isunya, tuan-puan, disebut di dalam kitab I'anatut Talibin, disebut juga dalam kitab Sulam Musibian jilid pertama. Jadi isunya, satu baldi air ni, kalau kita nak celup tangan, itu jadi isu dia. Celup tangan ketika kita nak ambil wuduk. Kan wuduk kita basuh tangan sunat, tak apa. Tempat sunat dia tak menjadi air musta'mal. Tapi ketika mana kita basuh basuh muka, basuh tangan hingga siku. Lepas kita basuh tangan hingga siku tu, kita nak celup tangan dalam bekat, dalam air. Ini isu dibincang. Isu ni lebih spesifik dibincang dalam kitab Sulam Musibian disebut dan kitab I'anatut Talibin. Kena ada cara dia. Cara dia apa? Kena niat gayum. Jadikan tangan kita ini kena niat. Tak niat tak boleh. Tangan kita ini kena niat sebagai gayum. Kalau tak niat, gayun memang akan jadi bercampur dengan air musta'mal yang menitis di tangan dia. Dia dah basuh tangan hingga siku ni, kemudian diceluk dalam baldi. Maka kalau dia tak niat jadi gayun, tuan-puan, akan bertukar status jadi musta'mal. Baik, soalan last sekali, tuan bila kita. Jika kita cuci kapek yang kena najis tapi bau atau warna tak hilang, adakah sudah dianggap karpet itu telah suci sekiranya telah kering? Ini juga isu ni dibahas juga dalam kitab kita ni last kali. Air mutanajis. Ni insyaAllah detail kita akan bincang lagi. Dalam standard yang keempat, iaitu air mutanajis. Satu, dan dia akan sebut juga dalam kitab kita ini dalam tajuk spesifik cara bersuci najis ringan. Itu lebih detail. Dia ada pengecualian. Apa yang dia pengecualian? Pengecualian dia ada special case kalaulah isu warna dan bau. Itu kita akan bahas dua tu. Kalau isu warna dan isu bau tak hilang, kita dah tonyoh-tonyoh, dah gosok-gosok-gosok, tapi tetap warna ada. Ataupun isu kedua, kita dah tonyoh-tonyoh-tonyoh, tapi bau lebih tajam, lagi kuat. Kedua-dua isu ini dibahaskan dalam kitab kita ini. Dalam tajuk spesifiknya ialah, tajuk apa? Tajuk langkah-langkah bersuci najis ringan. Dan dia ada tajuk-tajuk yang kita akan bahas. Spesifik dia panggil special case. Case apa? Case yang specialnya, kalaulah isu yang sukar untuk dihilangkan, dimaafkan. Kalaulah tonyoh-tonyoh-tonyoh-tonyoh-tonyoh, tetap warna tu tak hilang juga, dimaafkan. Tapi spesifiknya kita akan jawab dalam tajuk air musyammas. Baik, itu sahaja. Pagi ni, tuan-puan, terima kasih banyak dan saya serah balik kepada Abang Zaki. Terima kasih kepada Al-Fadhil, Tuan Pengerusi kita, seluruh ahli jawatan kuasa kita dan juga kepada tuan-puan yang memeriahkan program kita pada pagi ini. Saya serah balik kepada Abang Zaki. Alhamdulillah kepada sahabat semua dan terima kasih. Sahabat yang lain yang terdapat menyertai pagi ini dah wawalkan perjalanan kita akan ada setiap hari Ahad pada pukul 10 pagi dan itu saja. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan saya nak diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan.
Baik, kita jumpa lagi insyaAllah tuan-puan minggu depan dalam apa nama ni tajuk baru, iaitu tajuk-tajuk yang sama, iaitu nak komplitkan minggu depan Ayat Mutaghayyir secara detail Ayat Mutaghayyir. Al-Fadil Tuan Aras kita tanya, yang kata cara menyucikan najis sederhana itu yang akhir kita kena pastikan tiga perkara itu berhimpun atau salah satu sahaja, yakni rasa bau, ciri kita. Langkah pertama buang air najis, langkah kedua bersihkan, langkah ketiga penilaian. Penilaian ni kena bersih ke semua ciri, nah, ke semua ciri. Ciri najis ada tiga, bau najis, warna najis, rasa najis. Cuma rasa tu dia bukan yakin, rasa itu zom. Rasa tak perlu diletakkan di lidah, okay, zom saja. Zom ni maksud dia basuh standard ni, tonyo standard ni dengan air tara ni dah okey. Maka tak perlu kita letak di lidah, memadai di apa nama ni, dimaafkan. Tak perlu kita yakin, memadai level zone sahaja. Apa yang kedua? Ciri yang pertama bau, ciri yang kedua rasa, ciri yang ketiga apa? Ciri yang ketiga warna. Pastikan kesemua ciri ini clear, kesemua ciri ini bersih. Maksud bersih itu tidak ada warna okey, ciri okay, warna, bau dan rasa ketiga-tiga. Baik, ketiga-tiga. Saya rasa tidak ada soalan lain. Kalau ada, saya cuba respon melalui tulisan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan yang memeriahkan program kita pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga kita diberikan keberkatan umur kita, keberkatan ilmu kita dan keberkatan harta benda kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi.